بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا من المتقين، آمين يا رب العالمين. Segenap para hadirin dan hadirat, karena kita baru saja memasuki bulan Rabiul Awal, di mana Rabiul Awal menurut para ahli sejarah adalah bulan dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dalam rangka memohon barokah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam di pertemuan ini. Sangat penting bagi kita mengenang kelahiran beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, karena lahirnya Rasulullah di muka bumi merupakan suatu yang bermakna, suatu yang bermakna. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena apalah guna kelahiran kita tanpa lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam di dalam riwayat hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, fima rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam an sawm yawm al-ithnain. Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam pernah ditanya, kenapa memilih hari Senin sebagai puasa sunnah? Sebagaimana maklum di kalangan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam selalu menjaga puasa al-Isnain wal-Khamis, Senin dan Khamis. Namun di hadis riwayat Imam Muslim ini, pertanyaannya mengkhususkan tentang kenapa memilih hari Senin sebagai puasa sunnah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam menjawab alasannya. Beliau bersabda,
fihi wulidtu, padanya aku telah dilahirkan. Artinya pada hari Senin itu aku telah dilahirkan. Wa fihi unzila alayya, dan padanya, maksud pada hari Senin, diturunkan wahyu oleh Allah kepadaku. Sebagian ulama mengatakan diturunkan wahyu pertama oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam juga Senin. Segenap para hadirin, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan apa sebab Senin dijadikan puasa sunnah. Faktor yang utama, bersyukur atas kelahiran beliau. Tanda syukur kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, bersyukur karena diturunkannya Al-Qur'an. Kan urutannya begitu tuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada, baru didatangkan Al-Qur'an. Dan dari sebelum-sebelumnya para anbiya, para nabi alaihimus salatu wassalam, mereka banyak mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dengan puasa. Termasuk kalau antum sering mengamalkan dan banyak tahu tentang puasa Asyura itu, puasa 10 Muharram. Iya kan? Itu Nabi Nuh alaihi salam selamat keluar dari kapalnya itu bersama umatnya hari Asyura. Dan saat itu beliau memerintahkan kepada semua yang ikut dalam kapalnya yang sudah kembali ke darat untuk puasa di hari itu dalam rangka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Nabi Musa alaihi wa ala nabiyyina afdhal shalawat wassalam, dan Nabi Harun alaihi salam serta Bani Israel yang selamat dari kejaran Fir'aun, terbelahnya laut dengan izin Allah dan tenggelamnya Fir'aun bersama para pengikutnya, itu juga bertepatan pada hari Asyura. Jadi puasa itu memang suatu amalan tanda syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama banyak mengajarkan kepada kita, kalau kalbumu kurang bersyukur kepada Allah, obati dengan banyak puasa. Saya ulangi ya, kalau kalbu kita ini kurang apa? Bersyukur. Apa cirinya orang enggak bersyukur itu? Pertama, dia lupa kepada sang pemberi nikmat yaitu Allah. Kedua, dia selalu merasa pemberian Allah ini tidak cukup, bahkan sampai kepada bahaya, sampai dia menganggap tidak baik lagi. Kan orang gak bersyukur, sehingga hidupnya ini lelah, memaksakan apa yang tidak ada harus ada. Itu kan lelah. Lelah gak itu? Lelah, akhirnya ngutang sono ngutang sini. Kedua, dia akan hasud dengan orang lain, iri, dengki dengan setiap orang yang lebih dari dia. Itu lelah hidupnya karena gak bersyukur. Nah, salah satu cara mengobati kolbu kita untuk menjadi orang yang bersyukur, gak mudah ngeluh, menerima pemberian Allah dan menganggap semua ketentuan Allah baik, dan kita banyak senang sehingga kita gak mau hasud lagi sama orang. Bukan gak mau, ya gak perlu gitu, karena udah merasa lebih. Masa perut kita udah kenyang ngiri ngeliat orang lagi makan? Kan udah enggak, perut udah kenyang.
Salah satu cara mengobati diri kita supaya bersyukur kepada Allah, banyak-banyak apa? Puasa. Ya kita belajarlah mulai dari puasa Senin dan Kamis. Senin dan Kamis. Ini sekarang juga kalau orang yang mengamalkan puasa Ayyamul Bid bisa tancap gas nih puasanya nih. Hari Senin kemarin 12 Rabiul Awal ya kan? Pas hari Senin lagi. 13, 14, 15-nya Selasa, Rabu, Kamis. Kamisnya dibarengin dengan puasa Kamis lagi, Senin sampai Kamis. Di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dengan derajat hadis yaitu sahih, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis, fa uhibbu an yu'rad 'amali wa ana sha'im. Amalan itu dilaporkan atau disetorkan itu setiap hari Senin dan Kamis. Maka aku suka sekali, kata Rasulullah, ketika amalku dilaporkan, aku dalam keadaan puasa. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam punya amalan terbaik. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa menyamai amalannya. Dengannya beliau masih puasa Senin dan Kamis. Jadi berharap ketika amal dilaporkan, diterima dengan rahmat Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang selalu bikin dosa dan sedikit amal? Insyaallah mulai sekarang kita rajin puasa apa? Senin dan Kamis. Insyaallah. Bilang insyaallah. Ya, shaumut tasihhu. Puasa itu salah satunya juga menjadikan kita dengan izin Allah menjadi sehat. Yang penting sahur dan buka puasanya mengikuti sunnah, ya kan? Kalau bisa tidak makan gorengan waktu baru buka puasa, tapi korma dengan air, insya Allah khair. Ya salam. Segenap para hadirin, balik lagi, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengungkapkan dengan jelas alasan menggunakan hari Senin sebagai puasa sunnah atau menjadikan Senin sebagai puasa sunnah dalam rangka bersyukur atas kelahiran beliau. Jadi beliau sendiri mengajak umatnya untuk bersyukur akan kelahirannya. Karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini anugerah yang besar. Makanya saya teringat perkataan Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Muhaddits, ahli hadis. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau pernah bilang di salah satu ceramahnya, sebenarnya tidak ada khilafiyah antar ulama tentang menyambut kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada khilafiyah. Enggak ada satupun ulama yang melarang menyambut lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena hadisnya sahih. Nabi sendiri menyambut kok.
Kata beliau yang khilafiyah itu cara nyambutnya. Kalau menyambutnya enggak ada khilafiyah. Jadi kaget-kaget juga kita kalau ada yang sampai melarang maulid itu gitu. Makanya dulu waktu Indonesia merdeka, Maulidun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam disepakati oleh ulama di Indonesia, apapun mazhabnya, apapun ormasnya, menyepakati sebagai hari libur nasional. Jadi enggak ada masalah. Menyambutnya dengan apa? Ya menyambutnya dengan amal saleh. Kita menyambut anugerah besar pemberian Allah ini dengan amal saleh. Seperti hal yang di Indonesia ini pada umumnya, buat acara, di situ ada zikir jamaah, di situ ada salawat, di situ ada tausiah. Ya, artinya bikin pengajian. Subhanallah, ada makan bersama lagi. Masya Allah. Artinya tujuannya apa sih? Tujuannya menyadarkan kembali atau mengingatkan kembali kepada umat bahwa inilah anugerah terbesar pemberian Allah yang wajib kita syukuri melebihi yang lain. Kalau ada orang punya proyek jadi bersyukur ngundang orang makan bareng, ada orang dapat untung besar dia undang keluarganya makan bareng, ini kan urusan-urusan duniawi semua ini. Terus bagaimana dengan kita menyambut anugerah yang besar yaitu datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Ini anugerah lebih besar dari segalanya. Ya salam. Sallu ala Nabi. Kalau kita buka surah Ali Imran, surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في سورة آل عمران ayat 164 dengan jelas Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam merupakan anugerah terbesar dari Allah untuk orang beriman. Orang boleh bahagia menyambut kemerdekaan negaranya. Orang boleh bahagia menyambut rumah barunya. Orang boleh bahagia menyambut anaknya lahir. Padahal belum tentu itu anak nyenengin apa nyusahin, wallahu alam. Orang boleh bahagia menyambut hartanya. Padahal belum tentu juga baik hartanya itu. Terus datang orang ngakunya dai, enggak boleh umat Islam bahagia lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, gimana ini? Apakah dia tidak merasa bahwa Nabi Muhammad adalah anugerah terbesar untuk orang mukmin? Anugerah terbesar pemberian Allah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayatnya ada di Quran. Coba itu orang-orang yang
merasa keberatan dengan umat Islam memperingati Maulidun Nabi. Coba baca Ali Imran 164. Baca dengan iman. Ini anugerah terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita kumpul enggak ada melakukan maksiat. Kumpulnya di masjid, di musala, di majelis. Kumpulnya membaca salawat. Kumpulnya dengar ceramah. Menyemangatkan kembali untuk umat Islam mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kumpulnya ngasih makan. Makan bersama, ini semua amalan sunnah. Kumpul semua di maulid itu. Berbagai macam orang punya pemikiran tentang politik. Semua disatukan di majelis itu karena semua fokus pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak nanya lagi ente pilih partai apa, ente pilih partai apa. Enggak nanya lagi ente pilih calonnya siapa, ente calonnya siapa. Waktu duduk semua fokusnya Nabi Muhammad sallu ala nabi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Laqad mannallahu, sungguh Allah telah memberikan karunia anugerah alal mu'minin, kepada orang-orang beriman. Jadi yang tidak beriman tidak merasakan karunia besar ini. Ini yang merasakan adalah orang-orang beriman. Apa karunia itu ya Allah? Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus pada mereka seorang rasul, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min anfusihim, dari golongan mereka, artinya dari kalangan manusia. Yatlu alaihim ayatihi, beliau datang, beliau bacakan ayat-ayat Allah yang beliau terima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakkihim, dan beliau mensucikan mereka dari segala bentuk kesyirikan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan kedatangannya mengajarkan Alkitab, maksudnya Al-Quran, dan Al-Hikmah. Saya baca di tafsir Al-Jalalain, arti Al-Hikmah ay As-Sunnah. Beliau mengajarkan As-Sunnah, bagaimana sunnahnya salat, bagaimana sunnahnya puasa, bagaimana sunnahnya haji, umrah, bagaimana sunnahnya makan, minum, tidur, buang hajat, semua diajarkan. Ini anugerah besar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi kita harapkan tidak ada lagi orang-orang yang mengatakan ada apa maulid ada. Kalau orang mukmin enggak pantas ngomong begitulah. Ini umat Islam dalam rangka gembira lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuannya apa? Agar umat Islam kembali mengingat. Tujuannya syiar. Tujuannya apa? Syiar. Jadi yang tadinya tidak mengagumi jadi tambah kagum. Yang tadinya anak-anak kecil terutama itu yang enggak ngerti jadi tahu. Kembali semangat untuk mengamalkan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalaupun orang bicara hasil, mana hasilnya setelah maulid? Yaitu kembali kepada individu masing-masing dan hidayah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita terus bekerja dalam dakwah. Terus memang kita
punya majelis taklim terus yang hadir misalnya sedikit terus mau dibubarin, nggak ada hasilnya gitu. Ya enggak, dakwah mah terus jalan. Hasil itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh dakwah 950 tahun, yang ikut berapa? Yang ikut berapa? Yang ikut cuma 80 orang. 950 tahun. Begitu dakwah terus jalan. Ya salam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Meskipun sebelumnya mereka, sebelum diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kesesatan yang nyata. Jadi yakinilah bahwa Nabi Muhammad adalah anugerah terbesar pemberian Allah. Bukan jabatan, bukan harta. Bahkan bukan keluarga. Bahkan bukan diri kita sendiri. Rasulullah adalah anugerah terbesar. Kalau ada orang dapat duit 100 juta terus girang, ente ngeliat dia girang, wajar gak? Dapat duit 100 juta girang, wajar gak? Terus ente bilang, gak usah girang, mana dalilnya? Ya girang karena dapat nikmat. Nikmat dari Allah, rezeki. Dengan rezeki itu dia bisa umrah, dia bisa nyenengin orang tua. Ini anugerah terbesar, lebih dari itu semua, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya salam. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah merahmati kita. Siapa yang perintahkan kita untuk bahagia ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Allah sendiri. Allah sendiri yang perintahkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah, maka yang dengan demikian itu selayaknya mereka untuk berbahagia, karena itu semua lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, artinya dari harta yang mereka kumpulkan. Dan apa karunia rahmat Allah yang terbesar? Ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dengannya kita bisa menjadi muslim, dengannya kita bisa memahami Al-Quran. Emang disuruh bahagia? Bahagianya bukan dalam perkara maksiat, bahagianya dalam perkara taat, tabligh akbar, bikin zikir berjamaah, salawat berjamaah. Ini hal yang baik, mensiarkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan Allah banyak memuji Rasulullah dalam Al-Quran. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Siapa yang berfirman itu dalam Al-Quran? Allah. Dan sesungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad, memiliki akhlak termulia sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memujinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga kita dijadikan pecinta Rasulullah. Pecinta Rasulullah.
Jadi para hadirin, ada saya mau bahas juga tentang sepulangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari perang Hunain. Sepulangnya Nabi dari perang Hunain. Perang Hunain itu merupakan perang yang diikuti oleh orang-orang Madinah, terutama orang-orang Ansar, dan juga orang-orang Mekah yang baru saja masuk Islam, seperti Abu Sufyan dan teman-temannya baru masuk Islam semua itu ikut perang Hunain. Singkat kisah, sepulangnya dari perang Hunain, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam membagikan ghanimah atau harta rampasan perang kepada orang-orang Mekah. Sementara orang-orang Madinah, terutama kaum Ansar yang kembali bersama Rasulullah ke Madinah, tidak diberikan ghanimah. Jadi orang Mekah pulang bawa ghanimah, orang Ansar pulang bersama Rasulullah tidak bawa ghanimah. Hingga timbul sebagian kaum Ansar kecemburuan kepada orang Mekah. Kecemburuan di sini bukan urusan duniawi. Kecemburuan dalam cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau duniawi, kaum Ansar enggak ada yang cinta dunia. Terbukti Allah memujinya dalam Al-Qur'an, surah Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Jadi bukan karena ghanimahnya, tapi kekhawatiran, kecemburuan kaum Ansar akan cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau dunia, kaum Ansar melepaskan dunia untuk Islam. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mementingkan kebutuhan muhajirin padahal kebutuhan itu sedang mereka butuhkan. Arti kalau dia lagi lapar, makanan segitu-gitunya dikasih muhajirin, dia rela enggak makan, yang penting muhajirin makan. Singkat kisah, begitu kembali terdengar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kecemburuan kaum Ansar, kenapa yang di Mekah dikasih ghanimah kita enggak? Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, menyadarkan kaum Ansar, amatardawna ya ma'asyaral Ansar, amatardawna ayyadhaban nasu bid dunya wa tadhhabuna bi Muhammadin tahuzunahu ila buyutikum. Apakah kalian tidak rela ketika mereka, orang-orang itu, kembali ke negeri mereka atau berangkat ke negeri mereka membawa dunia, sementara kalian berangkat atau kembali ke Madinah, ke rumah-rumah kalian, kalian membawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimat ini menyadarkan kaum Ansar bahwa anugerah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari duniawi. Kita yang setelah mendengar kisah ini, enggak ada lagi kita nanti iri sama orang, katakanlah dia tidak beriman, dia punya harta lebih banyak. Apa yang mau kita iriin dari itu? Kita dikasih iman sama Allah, percaya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Antum diberikan karunia lebih besar dari semua ini. Syukurilah.
dengan taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kalimat ini menyadarkan kaum Ansar dan menyadarkan orang Mekah sendiri. Apakah kalian tidak rela? Artinya ketika orang-orang Mekah itu kembali ke negeri mereka, mereka bawa dunia, sementara kalian pulang ke negeri kalian, kalian membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kaum Ansar? Nangis semua kaum Ansar. Bala ya Rasulullah, radina ya Rasulullah, radina ya Rasulullah, radina ya Rasulullah, kami ridha, kami ridha, kami ridha. Sadar. Subhanallah. Iya ya. Kita lebih istimewa loh. Mereka pulang bawa dunia, kita bawa Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, sallu ala nabi. Jadi kita perlu sadar bahwa anugerah terbesar pemberian Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga saya dari berapa tahun yang lalu, setiap saya ceramah maulid, enggak apa-apa, saya ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, terutama untuk diri saya sendiri, bahwa di dunia sudah tidak ada kesedihan, sudah tidak ada kesulitan setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Udah beres hidup kita semua. Terus kenapa masih ada orang yang sulit? Kenapa masih ada orang yang sedih? Karena lagi enggak menjalankan ajarannya Rasulullah. Begitu orang yang sedih itu, yang sulit itu mengaku salah, introspeksi diri, dia lagi keluar dari ajarannya Nabi, dia taubatan nasuha, dia balik istiqomah, hilang tuh kesedihan, hilang tuh kesulitan. Tidak berlebihan kita katakan, kesedihan sudah tidak ada, kesulitan sudah tidak ada, karena sudah diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Balik lagi pertanyaan, tapi kenapa saya suka sulit? Kenapa saya suka sedih? Ya introspeksi diri aja, akui aja. Coba tanya, tahajud gak? Enggak. Lima waktunya berjamaah gak? Enggak. Masih sering fitnah orang? Gibah orang? Masih. Masih sering melihat film-film yang tidak baik? Masih. Masih sering melihat video yang tidak baik? Masih. Ya sudah, tinggal taubat, balik lagi ke ajaran Nabi, sholatnya yang benar, ngajinya yang banyak, wiridnya yang banyak, berbaik hati dengan siapapun, terutama orang tua kita, berakhlak mulia, hilang tuh kesedihan, hilang tuh kesulitan, otomatis. Ikutin Nabi senang, gak ikutin Nabi sedih. Ikutin Nabi barakah, gak ikutin Nabi celaka. Begitu doang. Simpel kan? Segenap para hadirin, anugerah terbesar pemberian Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau anugerah terbesar itu adalah harta, saya ulangi ya, kalau anugerah terbesar itu adalah harta, tidak akan Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu meninggalkan hartanya demi menjadi pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tahu kan Mus'ab, Mus'ab itu seorang putra dari janda kaya di Mekah yang saat itu mengancamnya dengan mengatakan, pilih harta ibumu apa kau pilih Muhammad bin Abdullah. Dan beliau memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena beliau merasakan ini anugerahnya lebih besar dari ini. Apalah gunanya harta itu kalau enggak menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau jabatan itu dibilang anugerah yang besar, Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu
tidak akan tinggalkan Mekah, yang mana dia saat itu sudah diangkat menjadi jenderal penuh di Mekah dengan fasilitas jenderal, kayak kita panglima. Dia tinggalkan Mekah, datang ke Madinah, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi enggak ada lagi deh sekarang iri kita ngelihat orang duitnya lebih banyak dari kita, jabatannya lebih tinggi dari kita, mungkin juga mungkin ketenarannya disanjung orang lebih dari kita, ya enggak ada urusan udah. Wong saya dapat anugerah besar dari Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seberapa cerdas saya memanfaatkan anugerah ini? Itu kan pertanyaannya. Ini anugerah sudah dikasih. Seberapa semangat kita memanfaatkan anugerah ini? Lebih dalam kita kenal sosok mulia ini, sosok yang sempurna. Apa dalil sosok ini sempurna? Ada orang ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak sempurna, ada yang ngomong gitu. Ya enggak benar itu. Nabi Muhammad ini sosok sempurna. Firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sampai Allah katakan sungguh ada pada Nabi Muhammad Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan. Berarti ini sosok sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Tinggal kita pelajari biografi beliau, sejarah beliau. Kasihan orang di akhir zaman. Sudah banyak menghatamkan film-film buatan manusia ini. Sampai bela-belain nonton-nonton film itu, film ini, film ini. Ditanya kisah Rasulullah, enggak tahu. Terus ngakunya saya muslim, saya muslimah, tayyib. Anda muslim, Anda muslimah. Sebelum Anda mempelajari kisah yang lain ini, pelajari dulu kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baca semua, alhamdulillah buku sejarah semua sekarang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Enaknya orang sekarang. Antum mau baca Nurul Yakin, sudah ada terjemahnya. Antum mau baca Ar-Rahiqul Makhtum, sudah ada terjemahnya. Ada banyak buku sejarah Nabi, baca. Supaya kita tambah cinta sama beliau. Sekarang suka yang lagi terkenal juga kan, Ar-Rahiqul Makhtum itu. Ada terjemahnya itu. Rahiqul Makhtum yang disusun oleh Syekh Safi Ar-Rahman, Syekh Safi Ar-Rahman itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah diterjemahin, tinggal baca. Ya kan? Begitu kita cerita Musab bin Umair siapa? Khalid bin Walid siapa? Kebanyakan nanya siapanya, padahal Islamnya udah puluhan tahun. Enggak pantas itu. Mesti udah tahu kan. Ada kitab dulu kan, Rijal Haular Rasul. Orang-orang yang dekat sama Nabi. Udah diterjemahin juga. Tinggal baca tuh. Sahabat di sekeliling Rasulullah. Udah. Susun Syekh Khalid itu. Ya insya Allah mudah-mudahan kita sadar, ingat bahwa anugerah besar itu apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita tahu salat, kita tahu Al-Qur'an, kita tahu tahajud, kita tahu duha. Hidup ini nikmat. Emang hidup ini begitu. Kalau antum lagi banyak ibadah, lagi banyak baca Quran,
banyak salawat, pasti banyak banyak bahagianya, banyak senengnya. Dunia tuh makin kecil. Tapi kalau antum lagi kurang ibadah, banyak susahnya, banyak sedihnya. Sekalipun duit banyak, tapi sedih. Gak karuan gitu, kayak gak jelasnya sedih apa, gak jelas. Duit ada, tapi sedih. Atau nanti masalah macam-macam datang. Ya. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita. Dan sebaiknya di bulan Rabiul Awal ini kita memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ikut sertalah kepada masjid-masjid, musala-musala yang mengadakan acara Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang kita bisa ikut, kita ikut. Di situ kita menunjukkan kegembiraan terhadap anugerah besar pemberian Allah. Bisa nyumbang pakai harta kita, kita pakai, pakai tenaga kita pakai, minimal kita ikut hadir, ikut mensiarkan ya, bawa anak kita jadi anak-anak kecil itu tahu sosok nabinya, sosok panutannya, idolanya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dulu sahabat kan pendidikannya begitu, kenapa istrinya anaknya pada hebat semua ya, karena didikannya begitu. Tidaklah mereka pulang berjumpa keluarga mereka, melainkan mereka akan menerangkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu sahabat kalau pulang belum nerangin aja istrinya udah nah, tadi ketemu Rasulullah, tadi apa cerita tentang Rasulullah, begitu. Coba ajak ngomong anak antum, apa anugerah terbesar, coba tanya sama dia. Apa anugerah terbesar pemberian Allah kepadamu nak, coba tanya. Kalau yang ngaji akan jawab sesuai Ali Imran 164, kalau yang gak ngaji jawabannya duniawi. Ya Alhamdulillah Pak, sekarang sudah S2, sekarang sudah S3, Alhamdulillah sekarang sudah ada rumah Pak. Enggak, Bapak tanya anugerah yang terbesarnya apa. Coba kamu buka nak, Ali Imran 164 nak. Coba nak, buka nak. Kan enaknya bapak yang ngaji kan begitu. Buka, begitu dibuka, apa anugerah terbesar itu? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan manfaat, dan banyaklah bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam hadisul sahih Rasulullah bersabda, "Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah." Orang yang paling dekat secara khusus denganku di hari kiamat nanti, yang waktu di dunianya banyak salawat kepadaku, yang paling banyak salawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim وبارك عليه وعلى آله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.